Jelaskan di sini, hari ini saya dengan Pak Dandim, hari Minggu lagi ngecek kesiapan di kantor KPU. Ya. Kemudian terkait dengan yang viral hari ini, saya pastikan saya, Dandim, itu bukan suara kami. Mabes Polri sebut rekaman, Forkopimda Batubara menangkan Prabowo Gibran itu hoax. Mabes Polri pastikan viralnya rekaman suara yang menyebut Forkopimda Batubara, Sumut, adalah hoax. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan peristiwa tersebut. Polda Sumut melakukan penelusuran dan hasilnya diinformasikan tidak benar alias hoax, ujar Trunoyudo. Ia menuturkan, Polri tetap netral sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis, kata Trunoyudo. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penyelidikan masih dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, Sumut. Jelaskan di sini, hari ini saya dengan Pak Dandim, hari Minggu lagi ngecek kesiapan di kantor KPU. Ya. Kemudian terkait dengan yang viral hari ini, saya pastikan saya, Dandim, itu bukan suara kami. Ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI, Polri itu netral di pemilu 2024. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Ya. Itu aja sih. Ya. Ada langkah Pak ke depan untuk menuntut atau gimana Pak? Nanti mari kita dalami dulu. Ya. Siap Pak? Pasti seperti apa Pak Danin tanggapannya terkait video viral yang menyatakan Bapak ada terlibat dalam mendukung salah satu capres itu? Baik, terima kasih ya. Kami sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan pemilu itu damai. Kebetulan saya Dandim membawai 3 wilayah, Batubara, Asahan maupun Tanjung Balai. Kami sudah komitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara kami. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Forkopimda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjung tinggi netralitas pemilu 2020. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.